يبارك ولاهل بيته ولجميع ما منّا به عليهم ولمعهدهم ان شاء الله وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته wa tuba'in bihsan ila yawmi liqa'i amma ba'du marhaban ahlan wa sahlan bikum ya sayyidul habib wa ahli baitikum al mubarakin alhamdulillah kami semua sangat bahagia dengan kehadiran Sayyidil Habib Segaf Baharun dan Ahlul Bait beliau yang sudi hadir di majelis kita semuanya, di pondok kita semuanya, yang mana dengan kehadirannya kita semua mendapatkan keberkahan yang luar biasa hari ini dan kemuliaan yang luar biasa hari ini. Semoga keberkahannya tetap abadi dan bertambah-tambah terus, dan kemuliaannya juga begitu bagi kita semua dan bagi. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Semoga beliau oleh Allah dijaga dan keluarganya dan semua yang terkait dengan beliau. Pesantrenya dari segala kejelekan, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari siapapun yang hasud, yang zalim. Dan juga dari segala wabah, dari penyakit. Dan semoga Allah menambah-nambah ketinggian dalam derajatnya. Dan juga semoga semua yang mengkaji ilmu yang bernasab kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan dalam ikatan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapat syafaatnya beliau dan didekatkan oleh Allah dengan beliau di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah dan kita semuanya semoga juga digabungkan oleh Allah kepada beliau dan kepada semua ahlul bait dan kepada semua Para habaib dan kepada semua daripada duriahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita saat ini dan Al-Fakir sangat berharap dari Sayyidul Habib untuk uh, memberikan nasihat dan arahan-arahan arahan bagi Al-Fakir, bagi kita semuanya dan bagi umat Islam kerana sekarang Kita didengar melalui streaming yang mendengar dari bahkan berbagai negara yang sering mendengar, sering menyimak. Alhamdulillah, Al Fakir, persilahkan kepada Syedil Habib untuk memberikan nasihat dan diakhiri dengan doa untuk kita dan untuk Muslimin, Muslimat, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai bahkan pada pandangan yang pertama akhirnya fillah al-fadil al-mahbub ladal kull, ahlus sama wa halul arad al-syeh Mahiddin Hafidhullah Waro'ah Dan kita doakan semoga beliau panjang umurnya Sehat badannya Dimudahkan segala urusannya Ditambah cinta nabinya kepadanya Dan ditambah semangat dakwahnya diberi, Diberikan kesehatan yang ekstra Dan super untuk beliau Sehingga tetap bisa mengayomi Bisa memberikan semangat Kepada semua masyarakat Di Indonesia ini Amin ya Rabbal Alamin dan semoga kita semua mendapatkan barokahnya dan menular terutama kepada saya kebaikannya dan rahasia yang didapatkan oleh beliau dari atas sana dan semoga menular juga kepada putra putra saya murid murid saya dan semua kaum muslimin insya Allah amin amin ya rabbal alamin anak anakku sekalian para santri dan santriwati. yang dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini sungguh kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan pertama kepada abuya dan juga kepada antum semuanya. Di mana antum-antum ini para santri dan santriwati termasuk salah satu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh kaum muslimin. Sehingga kami selalu teringat ucapan yang paling pertama kali kami dengar tatkala bertemu dengan maha guru kami baik Abu Yazid Muhammad Ali Maliki di Makkah ataupun Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumbid di Madinah maka pertama kali ucapan disebutkan oleh keduanya marhaban biwasiyatir rasul selamat datang dengan wasiatnya nabi karena para santri ini merupakan wasiat daripada Nabi SAW. Usikum bitalabatil ilmi khairah. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk memperlakukan, menggauli, mengurusi, menghormati para talabatul ilmi. Kenapa begitu perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW dengan talabatul ilmi? Karena mereka lah yang akan membantu Nabi guna menggapai cita-cita Nabi, angan-angan Nabi, harapan Nabi. Kalau kita melihat dan mencermati, Nabi kita Muhammad SAW di dalam banyak hadisnya, beliau selalu bersabda, Inna ma'ana basyar mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Para ulama menafsirkan dan menjelaskan tentang arti hadis tersebut dengan dua poin Poin yang pertama, beliau itu manusia biasa sama seperti kita, punya angan-angan, punya harapan, punya cita-cita. Tapi kalau kita ingin tahu, apakah harapan Nabi, cita-cita Nabi, angan-angan Nabi, permohonan Nabi, ketahuilah, hanya satu. Yaitu tidak ada satu pun daripada umatnya, kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalian para santri dan santriwati ini sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan batiniah kalian, motivasi kalian, untuk menguatkan keyakinan kalian, untuk menguatkan himmah kalian, untuk apa? Meneruskan perjuangan. Lebih daripada perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada umat yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi tahu. Iblis dan setan itu bukanlah makhluk Allah yang bodoh. Bahkan iblis itu adalah makhluk Allah yang paling pintar. Kalau sumpah masa sekarang ini, ada yang bersumpah bahwa saya makhluk Allah yang paling pintar itu adalah iblis, tidak salah dan tidak melanggar sumpahnya. Karena memang demikian. Al-Quran dihafal. Hadis-hadis Nabi hafal dia. Kenapa? Memang iblis ketika diturunkan dari surga, dia sudah bersumpah dan diabadikan sumpahnya dalam Al-Quran. Wa izzatika nahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun. Apalagi kepada para santri. Oleh karena disebutkan oleh ulama bahwasanya ada empat golongan yang paling digandrungi oleh setan. Paling disenangi oleh setan. Paling digandoli oleh setan. Siapa empat golongan itu? Yang pertama para habaib. Para zuriat nabi. Kenapa demikian? Mereka tahu. Iblis tahu. Hafal betul dengan hadis yang mengatakan. Innama ana mur'un magbud. Yusiku ayat ya Rasul Rabbi fa ujibu, Wa ana tarikum fikum asaqalin. Ma intamasaktum bihima lantadillu ba'di abada. Kitab Allah. Fihi nur wal huda. Fastamsiku bihi. Wa itrati ahli bayti. Uzakirukumullah fi ahli baiti Uzakirukumullah fi ahli bayti. Allah, fi ahli bayti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Ini adalah riwayat Imam Muslim yang tentunya iman riwayat Imam Muslim lebih kuat daripada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan harusnya ini yang selalu dibawa oleh para ulama, para dai untuk apa? Menyelamatkan. Memang benar, bukan semua ahli bait, bukan semua zuriat Nabi. Tapi zuriat Nabi yang mempunyai tugas seperti tugas datuknya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Iblis tahu betul. Oleh karenanya kita lihat jarang sekali ada habaib yang condong mau menjadi seorang alim. Dan majlis-majlis jarang sekali para habaib yang mau hadir dalam majlis taklim. Kenapa? Banyak digandoli setannya. Sehingga dia merasa, wah habaib itu sudah alim-alim semuanya. Habaib itu sudah pintar-pintar semuanya. Habaib itu sudah dijamin nanti surganya dan sebagainya. Ah, itu diantara masukan, bisikan, sisipan yang dibuat oleh iblis kepada para habaib. Itu yang pertama. Yang kedua, para pejabat. <tuh> karena segala kebijakan di tangannya. Ketentuan di tangannya. Sehingga kebijakan itulah yang akan mewarnai suatu negara, suatu kota, ataupun suatu desa. Oleh karenanya Pak, digandoli. Sehingga jarang sekali dan diusahakan semaksimum mungkin bagaimana caranya supaya pejabat itu jauh daripada ulama. Tapi Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini saya sangat gembira sekali. Program yang dibuat oleh Buya Muhyiddin, Masya Allah. Kami lihat di atas sana ada diklat, jadi semacam diklat. Jadi ini program harusnya ditawarkan kepada Bapak Presiden. Setiap yang mau jadi pejabat harusnya datang dulu kepada ulama, belajar dulu kepada ulama, supaya apa? Menjadi pejabat yang tidak diganduli oleh setan nantinya. Karena kita lihat majelis taklim sedikit, ada pejabat. Kenapa? Setannya menggandoli. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Konglomerat, pengusaha dengan uangnya bisa membantu perjalanan dakwah Nabi SAW. Dengan uangnya bisa mem memuluskan melancarkan, mensukseskan dakwah Nabi SAW dengan uangnya bisa mencegah, menghadang misionaris-misionaris yang banyak mengeluarkan Islam kaum muslimin daripada agama Islam ini dengan uang-uangnya kami cuma bisa bicara, nggak punya uang sehingga kalau mereka gabung dengan kita menjadi kekuatan yang sangat dahsyat sebelum itu terjadi, dihadang orang kaya capek kan cukup kamu kirim saja uangnya nggak usah hadir nggak mendengar firman Allah, nggak mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, jauh daripada hidayah, itu tujuannya setan. Yang keempat siapa? Yang keempat kalian para santri. Oleh karena saya coba lihat, kalau ingin tahu benar apa tidak, apa yang Ustaz ucapkan ini, coba lihat, anak-anak di luar sana yang belajar SD, kemudian SMP, lalu SMA, tanya, ada yang berhenti? Ada yang berhenti. Mulus SD sampai lulus, SMP sampai lulus, SMA sampai lulus, lalu kemudian luruskan di perguruan tinggi. Tapi kalau kalian, nggak mudah. Baru kelas 2 berhenti atau diberhentikan. Ya kan? Ada saja. Apa masalahnya? Setan. Sebelum kalian itu selesai di sini, kan teorinya cuma satu. Teorinya itu apa? Sabar aja. Jangan melanggar. Selesai insya Allah jadi ustadz. Selesai insyaallah jadi dai, selesai insyaallah jadi alim, tapi nggak mudah itu karena iblis sudah bersumpah, membutuhkan kekuatan yang hebat, kekuatan yang sangat kuat untuk kalian itu bisa menembus sampai selesai daripada uh, kalian itu aliyah sampai selesai dapat ridho daripada guru, untuk kemudian terjun kepada masyarakat. Itu nggak mudah. Oleh karena itu, tiga hal kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang kalian cari itu adalah ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang banyak hatamkan kitab yang banyak itu semua proses ngafal zubat ngafal alfia itu proses belajar di kelas itu juga proses menulis mencatat semua proses tapi yang dicari adalah ilmu yang manfaat ilmu yang manfaat itu kalau sudah masuk tidak perlu menghatamkan kita tapi beberapa ibarat saja kita dapatkan ilmu itu manfaat maka cukup ulang buka pesantren. Kita lihat bagaimana Asyekh As Ali Baros, murid daripada Habib Umar bin Abdul Rahman Atos. Beliau termasuk masyaih, tapi beliau 40 tahun bersama Habib Umar bin Abdul Rahman Atos nggak pernah baca kitab sama sekali. Kerjanya apa? Khidmah bikinkan teh, bikinkan kopi, bagikan pada mereka, menyiapkan semua kebutuhan daripada Habib Umar bin Dhamato sampai puncaknya. Suatu waktu ketika beliau menyiapkan kopi untuk tahajudnya Habib Umar bin Dhamato, maka dipanggil oleh Habib Umar. Umar, Ali, apa yang kau bawa dari kitab? Gak ada kitab, guru. Apa itu? Kitab Bidatul Hidayah, baca. Baca kitab Bidatul Hidayah, dari awalnya sampai fahada bidayatul hidayah ketika sampai situ give cukup aja tu kafi ilmu syari awal hagiga aja tu kafi ilmu dohir wal batin hanya dengan ucapan sebegitu saja baca kepada gurunya hanya itu saja belum dijelaskan belum diterangkan langsung diijazahkan subhanallah langsung menjadi seorang yang menggantikan Habib Umar bin Abdul Rahman Atas dalam majlis-majlisnya terkait dengan madah apapun dia yang menjelaskannya nah, ini yang namanya ilmu yang bermanfaat oleh karenanya pesan kami untuk kalian kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat semacam ini maka laksanakan tiga poin. Yang pertama hati-hati jangan sampai kemasukan barang-barang yang haram. Karena ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ilmu yang dikatakan oleh kakek moyang kita dan para ulama kita al ilmu nurun cahaya itu itu adalah ilmu yang antipati, kontradiksi dengan yang namanya mak namanya makanan-makanan haram. Hati-hati, sehingga lihat bagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Iblis itu selalu sebelum menggoda, sebelum menjerumuskan, sebelum membisiki, dia selalu lihat, coba lihat yang beribadah itu yang akan kalian jerumuskan itu, yang akan kalian goda untuk berbuat dosa itu, lihat bagaimana makanannya. Kalau makanan itu berasal daripada yang haram, apa katanya iblis? Diajarkan kepada koroni-koroninya, tinggalkan saja, nggak usah diurusin. Kenapa? Ibadahnya semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Hati-hati, ini bukan makanan saya. Ini makanan orang lain, ini milik orang Hati-hati, jangan dimakan. Kita lihat kan bagaimana Al-Imam Al-Haramin, gurunya Imam Ghazali. Imam Al-Haramin, anhu Beliau ini adalah orang Al-Wahid, Minal Ulama, ketika Imam yang meninggal dunia. Satu tahun tidak pernah ada pulpen yang digunakan untuk menulis suatu faedah. Kenapa semuanya sudah dibacakan dan disampaikan oleh Imam Haramin? Suatu waktu, dengan kehebatannya, beliau dalam segala bidang ilmu, ketika beliau itu berada di depan umum, tidak biasanya ketika dia itu sedang memberikan sesuatu penjelasan tiba-tiba terjadi kepada dirinya itu seakan-akan gagap nggak bisa ngomong sehingga kemudian dia berhenti ketika berhenti teman dekat beliau berkata kepadanya apa yang terjadi nggak seperti biasanya maka kemudian dia menjawab la ala asrar ah. mungkin ini adalah bekas susuan yang pernah masuk ke dalam diriku dulu apa yang terjadi diceritakan oleh beliau Waktu aku kecil dulu, ibuku sedang pergi. Aku tinggal sendirian di rumah. Tiba-tiba aku menangis. Aku menangis, lalu datanglah seorang budak dari budak salah satu tetangga kami, masuk karena kesian, disusui. Akhirnya ayahku datang dan melihat. Aku sedang menyusu kepada budak perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Marah dia. Lalu kemudian ayahku memangkuku lalu memasukkan tangannya ke dalam tenggorokanku supaya keluar. Dan memang aku memuntahkan, aku muntahkan. Tapi kan tidak keluar semuanya, masih ada sisanya kan. Sisanya itulah yang membuat aku sekarang demikian. Kalau itu cuma padahal yang namanya budak perempuan itu menyusui dengan, sus, dengan maunya, dengan sukarelanya, berarti apa halal? Cuma syubhat. Tidak diketahui makannya dari mana. Itu saja bisa berpengaruh seperti itu. Apalagi kalau makan yang haram itu yang pertama. Yang kedua, mujahadah. Harus mujahadah. Sebagaimana selalu Ustaz katakan bahwasanya apa yang kalian lakukan, menghafal, mengikuti peraturan pondok dan sebagainya, itu semua proses. Proses harus ada. Karena itu adalah termasuk daripada implementasi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَجَعَنَّا likulli syai'in harus tersebut وَلَدِينَ jahadu fina subuh teorinya harus melalui mujahadah semua harus mujahadah mujahadah apa bersihkan hati kalian lihat bagaimana Habib Ahmad atas, beliau berkata ma ala talabatil ilmi fatun illa fi tasfiyati sebenarnya bagi seorang talibul ilmi itu enggak ada tugas yang lainnya tugas utamanya itu adalah bagaimana caranya supaya hatinya bersih jangan ada iri jangan ada dengki apalagi sombong lebih baik merasa lebih baik pada orang lain al ilmu harbun lil fatal muta'ali harbun fil ali jangan sampai pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan itu adalah wasiat daripada saya punya abah dan itu adalah didikan daripada para habaib khusus itu ajaran khusus bagi para habaib apa abah saya bilang kepada saya beliau katakan kepada saya segaf kamu harus berusaha untuk menjadi Berusaha untuk merasa orang yang paling rendah di muka bumi Nanti kalau kamu sudah berhasil, enak hidup di dunia Gak ada tuntutan kepada orang Yang bikin sumpuk orang, bikin susah orang, bikin sedih orang itu adalah Banyaknya tuntutan kepada orang lain Padahal orang itu enggak bisa buat apa-apa Semua kemuliaan datang daripada Allah Nanti kalau kamu sudah berhasil kamu ketemu sama orang yang menghormat kamu, kamu katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormat berarti antum semuanya ini berakhlak yang mulia. Saya kesep kemari, Masya Allah disambut oleh e, Buya Muhyiddin. Ini menandakan bahwa saya beliau adalah seorang yang luar biasa mengharum pada zuriat Nabi, luar biasa akhlaknya, terpujinya luar biasa. Begitu pula antum-antum semua dididik oleh beliau. Tapi kalau semua saya tadi turun, nggak dihormati, nggak dimuliakan, bahkan nggak dipedulikan, saya tidak akan menyalahkan Buya Muhyiddin tidak menyalahkan antum semuanya. Tapi saya katakan ini semua imbas dosa saya yang banyak. Enak. Tapi kalau sudah merasa lebih baik daripada orang lain, lalu mau jadi orang alim, susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata F.B. Ahmad Datos tadi. Fa'idha tasfu buku. Fa'idha tasfu buku. Kalau sudah bersih hatinya. Fa'inna lillahi aulia jawasis ia lil -kulu bis fa wajaduha, fiha syai' hadza syai' alladzi jadi cukup kerjaan kalian itu adalah bagaimana cara membersihkan hati kalau sudah bersih hati aulia itu selalu berkeliling melihat ah, mana yang sudah bersih hatinya kalau ada yang dapat dapat ada satu orang yang bersih hatinya diletakkan sesuatu itulah ilmu yang manfaat itulah fatah itulah sir Itulah yang didapatkan oleh guru kalian. Semoga antum semua mendapatkannya insyaallah. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, berhikmah kepada guru. Itu adalah kunci yang paling lekas, paling cepat, paling kilat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah putra-putra kepada -putra Abu Yahya Hasan semuanya, berlima kita, semuanya itu rata-rata berhikmah kepada gurunya. Al-Fakir berhikmah kepada Al-Habib Zain, cuci kamar mandinya, membersihkan rumahnya, bahkan kalau semua kamar mandinya kotor sekali, ada kuning-kuningnya, tambah semangat kami. Alhamdulillah sekarang berkahnya guru kita dapatkan. Oleh karena kalau bisa melayani guru, berkhidmat pada guru, laksanakan. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Syekh Ali Baros tadi mendawakan kemuliaan karena khidmat kepada gurunya. Begitu pula para aulia aulia lainnya semuanya karena khidmat kepada gurunya. Nah, karena khidmat kepada guru termasuk yang bakti kepada orang tua dan bakti kepada orang tua salah satu daripada orang tua adalah guru kita itu orang tua kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala akhirnya sebelum saya menutup sebetulnya saya ingin panjang sekali karena tidak bosan-bosan kami memandang wajah Buya Mahiddin kami tidak bosan-bosan memandang wajah antum semuanya dan kami ingin mendapatkan serapan demi serapan cahaya yang Allah turunkan di tempat ini tapi apa boleh dinyana harapan kami tinggal harapan karena memang waktunya masih ada dua tempat, dua singgahan dan insya Allah jam 12 kami harus berangkat ke Kalimantan. Akhirnya saya ingin memberikan sebuah ijazah kepada antum semuanya dan ijazah itu termasuk yang berasal daripada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2016, salah satu daripada putra Abah saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengajarkan salawat kepada yang bersangkutan. Subhanallah begitu bangun dari tidurnya langsung hafal salawat itu. Kata Nabi Muhammad dalam tidurnya itu mengatakan barang siapa yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis salat subuh maka sama seperti hasiatnya baca yasin 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapai segala harapan dan menghindari segala hal yang ditakutkan maupun dikhawatirkan. Jadi Al-Fakir mau baca kepada Antum, Antum mengikuti, lalu kemudian Al-Fakir akan ijazahkan Antum semuanya. Bahkan berapa banyak di tempat kami, santri kami dan santri wati kami, karena selalu melazimi salawat itu, per minggu itu gantian mimpi Rasulullahnya. Dan kami berharap insya Allah Antum semuanya, tidak ada satu orang pun di antara Antum, baik yang santri maupun santri wati, kecuali semuanya akan bermimpi Nabi Muhammad SAW man ro'ani fil manam sayarani fil yagdoh. yang bermimpikan aku di dalam tidurnya nanti suatu waktu akan melihatku dalam keadaan terjaga semoga antum semua dapat kemuliaan tersebut amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, salli wa Allahumma, salli wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin, muhammadin. sahibil bushrah Bushra. Bushra. salatan. salatan tubashiruna biha wa ahlana, wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa min ila kalau benar bacanya seperti itu maka antum semuanya ada di sini maupun yang mendengar saya ijazahkan untuk membacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dijual belikan karena ini adalah salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Gabil Ayo kita baca dengan nada yang disukai oleh Nabi Muhammad. Satu bulan yang lalu, subhanallah, salawatnya Nabi SAW tersebut yang diajarkan kepada salah satu putra abah saya dibacakan dengan nada, suatu nada. Subhanallah, Nabi SAW itu hadir. Dan Nabi Muhammad SAW senang jika salawat itu dibaca, dibaca, dengan nada itu. Dan nada itu sangat kita kenal. Itu. Nadanya salat ibil kulub. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومؤلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاه تبشرنا بها واهلنا واولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة الله 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 هم صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas sambutan yang luar biasa daripada Buya Muhyiddin. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta nabinya untuknya dan semoga kita semuanya, keluarga kami dan putra putri kami serta semua pesantri dan satriwati kami mendapatkan berkahnya beliau insyaAllah. Amin ya Rabbal Amin. Hazawalafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jazakumullah. Khairan kathira. Semoga Allah membalas segala kebaikan guru kita semua. Sayyidil Habib. Dengan sebaik-baiknya balasan. Dan menambah-nambah keberkahan. Menambah-nambah segala kebaikan dan anugerahnya untuk beliau dan ahlul bednya Dan bagi semua yang terkait dengan beliau. Dan semoga salawat yang barusan dijazahkan. Kita bisa mengamalkannya, istiqomah ya, dan kita bisa mendapatkan semua rahasia yang terkandung dalam selawat tersebut, dan juga nasihat-nasihat beliau yang barusan. Semoga kita bisa mengamalkannya, tiga nasihat yang sangat penting sekali. Andai kata kita bisa menjalankan tiga nasihat ini, maka kita akan bisa meraih martabat yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga beliau dijaga oleh Allah dan perjalanannya diselamatkan, dilancarkan, diberkahkan, diridhoi oleh Allah dan juga diterima segala langkah-langkahnya dan perjuangannya dan juga apa yang beliau korbankan terutama untuk hadir di majelis kita ini semoga diterima semua amal solehnya oleh Allah Ta'ala beliau dipanjangkan usianya dengan penuh rahmat dan keberkahan dan juga kesehatan kekuatan di dalam taat di dalam dakwah di dalam mendidik umat dan Allah menjadikan segala suatu beliau menjadi manfaat dan keberkahan bagi umat. Begitu pula ahlul baitnya dan semua zuriyahnya dan semua murid-muridnya dan para pecintanya. Alhamdulillah al-fakir tidak bisa uh, menghormatinya yang seharusnya. Ya, mohon maaf dari segala kekurangan. Alhamdulillah ini kalian bukan tidak boleh bersalaman ya dengan beliau bersalaman dengan alim apalagi itu riyah Rasulullah SAW tentu kalian mendapatkan keberkahan yang luar biasa namun waktunya yang tidak akan cukup ya jadi tidak tidak muafik pada saat ini semoga beliau bisa sering hadir di sini ya, kita doakan ya Mudah-mudahan beliau dan Ahlul bednya semuanya bisa sering juga memberikan nasihat-nasihat kepada kita di sini. Kita berdoa untuk beliau, ya. Sekian dan kalian, supaya ngasih jalan. Beliau mau kembali dulu ke atas lagi. <tongan> <tongan> oh. ya dan insya Allah mudah-mudahan nanti tanggal 6 Desember saatnya Mauli dan saatnya Agudun nikah semua putra putri Al Fakir beliau semoga bisa hadir pada waktunya ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih jalan semuanya.